Oke. Amankan amankan dulu ya. Tapi ini ular lo asli lo. Iya, tapi kita lihat dulu soalnya mau awas, ada awas, awas, awas. Dulu. Yuk, amankan dulu ya. Kita benar, ini ular asli. Terus keluarin, coba kita amanin dulu, kita keluarin. Yuk, kalau melihat kejadian tadi, coba nanti kita antarakan ini 2-3 hari ular ini hilang apa enggak. Saya khawatirnya ada sesuatu yang enggak beres dengan ular ini, kan gitu ya. Kita simpan aja enggak apa-apa, nanti seperti apa reaksi dalam 2-3 hari ke depan. Kalau memang kira-kira ada perasaan enggak baik, kita lepas lagi gitu ya. Tapi kalau menurut saya kan, ini kayaknya ular asli. Ular asli ya. Iya, soalnya oh, apa? Saya yakin dia ular asli karena dia ganti kulit kan. Oh gitu ya. Iya. Oh dia besi. Cuma yang anehnya kenapa dia tinggal di bawah pohon bambu petuk yang tadi saya pegang panas itu loh. Makanya saya juga sebenarnya nggak percaya gitu-gitu, tapi kenyataannya seperti itu kan gitu loh. Tapi kalau udah dilihat dari lokasinya ini agak gimana ya, hawanya agak ya, agak panas gimana gitu di daerah sini. Yaudah kalau gitu, yang penting ini jam makan dulu. Saya mungkin akan sedikit edukasi untuk sering petuk ya, terkait kejadian yang sekarang ini gitu ya. Kalau ini jenis ular apa nih? Ini naja apa nih? Ini kobra Jawa nih. Iya, kobra Jawa. Kobra Jawa ya. Tapi kelainan maksudnya apa ini? Mutasi ya, mutasi. Kalau kebanyakan kobra Jawa itu kan hitam ya. Iya, ya ini rata-rata hitam. Yang bikin yang bikin kita was-was kan karena ularnya putih. Iya, betul. Terus tinggalnya di bambu yang tadi itu. Kita anu panas. Ini udah setengah 6 lagi. Udah setengah 6 umat. Ayo, itu menjelang maghrib. Aduh, menjelang maghrib keluar. Jadi sementara kita amankan dulu ya. Mudah-mudahan enggak ada apa-apa. Amin. Kita sehat semua, amin ya. Masukin lagi aja. Ini fix kita bawa pulang. Iya, kita bawa dulu sampai 2-3 hari depan. Kita siapa? Oke.
Lalu bambu petuknya Kang boleh diceritain ya, sedikit? Mungkin agak maju aja kameramen ya. Yap. Jadi tentang kejadian tadi ya. Tentang kejadian tadi itu, kenapa pas saya motong itu bambu itu saya lempar, karena ternyata bambu itu kayaknya nyetrum dipegang, panas gitu loh. Daripada saya tadi takut, saya merasa kayak kesetrum listrik gitu loh. Daripada saya mati konyol, saya lempar aja, gak tahu arahnya kemana. Saya cuma inget lemparnya ke arah sana, tadi kita suruh ngejar itu. Lumayan pegel sih sebenarnya. Ada cepet berlihat. Jadi bekas gigitannya itu benar-benar kelihatan ya. Tuh, kelihatan enggak nancep ya? Iya, soalnya dia tadi nyampe ngunyah sih. Karena mungkin refleks saya nyaut. Tapi sakit enggak? Lumayan perih. Lumayan perih. Jadi sebaiknya kalau misalkan teman-teman subscriber sekalian terkena musibah ataupun tergigit ular seperti saya ini, adapun penanganan ya Kang ya, penanganan yang harus dilakukan atau dilaksanakan ketika kita tergigit ular itu, yang pertama kita harus tenang. Dan yang kedua, jika kita tidak mengetahui jenis ular apa yang kita, sebaiknya kita cari alat. Kita cari alat buat apa istilahnya ya? Ya penyangga. Penyangga. Coba bisa sampai. Daplok, daplok. Ya. Oke, ayo aja Pak. Kita sangga ya, coba bisa bantu. Nah ini kan karena tadi kita di tangan ya gigitnya teman-teman, jadi nyangga yang paling baik itu, penanganan yang paling baik dengan cara imobilisasi. Imobilisasi ini merupakan cara yang sering katanya pun nggak harus terlalu kencang. Karena kalau kita tergigit ular, kita masih memerlukan darah lengan dan semakin kencang.
dapat ya udah mantep. Ya ini biasanya ini contoh atau taktik buat teman-teman edukasi ya penonton atau subscriber yang tergigit ular dimanapun di hutan sekalipun kalian bisa melakukan hal seperti ini dan ini sangat dianjurkan ya. Oke ya, ini dia siap. Boleh dilihat sekali lagi bekas gigitannya ya. Tuh, before after ya. Ya, pada setelah kejadian seperti ini agak oke. Ya. Mungkin? Ya, ini nih. Oh, ini lembut ya. Ya, bukan ya, Kang. Beda-beda jurusan itu. Ya. Oke ya, karena waktu sudah sore kita lanjut lagi pulang ya. Terima kasih karena waktu sudah petang ya. Lanjut saja.